Halo sob, kali ini aku mau eksperimen tambal busing konrut. Yap, karena masalahnya itu oblak, naik turun. Terasa banget sob, kalau pas kena lubang atau lewati polisi tidur. Jadi aku mau coba tambal busing konrutnya. Nah, ini kondisi busingnya sob. Sama-sama kita lihat. Warna kilat inilah yang bakalan habis dimakan oleh bearing keranjangnya sob. Ya, karena tidak ada grease atau pelumas di dalamnya. Oke, di sini aku akan mulai tambal busingnya sob. Oke, ini hasilnya. Dan sebelum pasang, aku coba cuci dulu sob, biar pasangnya enak, nggak kotor kali. Oke, sebelum pasang, aku olesi grease juga sob, biar lancar bearing keranjangnya saat naik turun. Ya, sesuai fungsinya. Oke, setelah semua terolesi, aku langsung pasang. Dan itulah cerita eksperimen tambal busing konrut NVL ku. Dan semoga saja semuanya normal kembali. Jadi aku akan lihat kedepannya bagaimana dan bertahan sampai berapa lama. Jangan lupa like dan subscribe karena subscribe itu gratis sob. Oke, sampai jumpa minggu depan.